double lah, main double. Budak perintis main double lah. Okay bro, tak payah face, tak payah tekan face. Lepas tu tak payah tekan kesihatan, tapi buat juga. Okay, hari ini hari Ahad. Hari Ahad, hari ini aku nak mulakan pasar Selayang Baru. Pasar Selayang Baru nak mula kat sana. Harap hari ni banyak job ah, sampai ke petang mudah-mudahan. Biasa aku mula dalam pukul 11 ke 10. Hari ni aku awal sikit ah. Pukul 10 lah ni. Ha, pukul 10 sama. Awal sikit. Aku nak pukul 11 baru nak gerak. Ah. Nak pergi Selayang. Pasar Selayang. 2000 years later. Alhamdulillah, penghantaran terakhir tadi dapat double order di Laksamana restoran Elan ni Bang Man bagi RM10. Alhamdulillah, Bang Man bagi RM10. Rezeki. Dia kata ni untuk minum. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Man. Okey, nak aku berada di PPR Sentul, PPR Sentul Blok D . Hantar nasi kerabu Bang Man daripada Jalan Laksamana. Tadi pergi Sri Gotong, flat Sri Gotong. Sekarang pergi ni. Nampak Blok D tu. Flat Sentul, PPR Sentul. Okey, cuk jalan lagi. Cari order ni. Tadi laju dah dekat sana, dekat apa Selayang tu. Sebab sana ada ada pasar pagi. Jadi kalau lepak dekat sana confirm dapat order lah, macam itulah. Ataupun kedai makan Elani Laksamana tu memang banyak orang order, mungkin sedap kot. Aku tak, tapi aku sempat gak beli tadi, sempat beli untuk budak-budak kat rumah. Cuk, jumpa lagi. Aku sekarang ada dekat apa ni? TKP Jalan Wahyu Jalan Wahyu. Dekat sebelah sana ada Blackwell. Belakang sana. Tadi aku ingat aku nak pergi Mungkiara. Lepas tu tiba-tiba pula sebelum U-turn tu tiba-tiba pula dapat. Alhamdulillah aku pun pusing balik. Jalan salah pusing. Tentu aku terus pusing ke sini lah. Nak hantar dekat hospital Bersalin. Cuk, hantar hospital Bersalin. Harap kat Selayang nanti banyak lah order itulah. Hari ni hari Minggu, harap-harap banyak order. Besok aku dah cuti dah. Cuti takkan tak nak rehat lah. Mesti ada rehat. Nak bekerja je. Okay, cuk. Out. Tunggu dia ha. Biasa kat sini dalam paling cepat lah 20 minit lah, paling cepat. Paling lambat aku pernah kena itu hari ada dekat dalam 40 minit. Ada. Paling lambat ya tu hari. A few moments later.
Okey, cok. Dapat job lagi ni. Tadi dekat Selayang pusing-pusing tak dapat. Dapat hantar ke hospital, pergi Selayang tak dapat-dapat. Oh. Kalau aku pergi Kepong, alhamdulillah just call ni ah. Setapak. Setapak melekat. Setapak melekat. Ni dia kita parking di sini. Tempat setapak lah macam-macam ni memang. Yon Mall Jasko Kepong. Yon Mall Jasko Kepong. Ni dia memang delivery rider only. Okay, parking sini eh. Okay, hari ini nampak macam mendung. Tu belah sana tu mendung. Okay, all town Starbuck. Kecuk. Nak gerak ni, nak gerak pergi ambil Starbuck. Okay, cok, nak masuk dekat Jasco ni. Jasco, sekarang bukan Jasco lah, sekarang Aeon. Aeon Jasco. Aeon Kepong. Ni dia nak kena inilah registration sejahtera lah, apalah macam-macam lah ha. Ni dia masuk dalam biasa check lah ni, nak pergi ni. Berapa tu? 131 aku punya. Memang kat sini Jasco memang seperti eh. Pusing-pusing dah bawanya ni. Lasa, how are you? Okay, check. Apa bising tu? Okay, masa sejahtera dulu. Mana ni? Tak melekat. Okay. Oh, bising-bising ni. Oh, ni ha, yang bising ni. Ni. Aduh, Starbuck ni. Starbuck. Berapa nombor aku ni? 1326 dah siap. Aku punya berapa nombor ni? 540. Oh, lama bye. Lama. Lama bang. Oh, okeylah. Starbuck Kepong Aeon Mall. Aeon Kepong eh. Okay, cok. Ni lepak dekat Selayang Mall. Selayang Mall tak ada order lah. Selayang Mall 10 minit lepak sini tak ada order. Aduh, tiba-tiba masuk pula apa nama dia, Boost Best eh. Boost Bear Boost Juice Bar. Aeon masuk Aeon Kepong. Aduh, okey. Jom pergi. Kecok. Okay, oleh. A few moments later. Okey, cuk. Dah sampai dekat Sri Puri Apartment Blok D ya. Jalan Aman Puri. Tunggu customer kejap. Okey, dapat order cuk. Dapat order kat mana ni? McDonald's Desa Aman Puri. Okey. McDonald's Desa Aman Puri. Sekejap tunggu customer sekejap turun ni. Okey cuk, dia cakap letak dekat meja dalam lah. Okey. Aku letak kat meja dalam lah. Mickey, yap. Alright. Tulis dulu Miki Yap. Yap. Alamat rumah di Satria. Okey. Di 115. Ambil gambar cuk, jap nanti gambar.
Cucuk dah ambil gambar. Baik. Sampai jumpa. Okay, settle ni dulu. Hantar pesanan sudah dihantar, selesai. Sekarang jom pergi McD. Saya sudah di restoran. Kat belakang ni je. Saya berada di restoran. Okay. Belgium chocolate cake, medium latte, large americano. 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 Kecoh. Ciao, ciao. Kecoh. Jom jalan ke McD. Alhamdulillah tu. Okey, dia dah buka. Boss, thank you. Aku banyak kali juga datang sini. Oi, oi. Bukan senang nak datang sini. Sekarang ni jom pergi McD. Abang Puri dapat order di McD Abang Puri. Sekejap lagi aku ni dah masuk kalau tengok cuaca. Tengok cuaca ni sebelah sana. Mungkin hujan ni. Mungkin hujan sekarang dah pukul apa ni. Nampak mungkin orang-orang dah lebih ni. Orang-orang tak ada hujan lah. Ikut cuaca tadi berkemungkinan petang. Petang akan hujan . Okey, dia menghala ke jalan Abang Puri. Ni pohonan-pohonan ni banyak ni. Banyak hutan ni. Lalu datang sini dulu, ada kawan kat sini. Desa Abang Puri. Okey. Ada wujud. Eh, sebelah kiri ni atas ni, ni atas ni ada Shell ada Shell. McD, McDonald. Okey, corner ada simpan 3 masih kiri. Memang ada. Okey, jom ke kiri. Ini dia. McDonald Aman Puri, McDonald Aman Puri. McDonald Aman Puri. Okey, cuk, dah sampai. Ini dia McDonald Aman Puri. Arak-arak punya dah siap . Alright. Ada budak Grab juga kat dalam ni. Okey, cuk, aku dah ambil McD di Aman Puri sini. Dah ambil McD di Aman Puri. Ini. Jadi aku singgah. Okay, aku menghala ke Selayang. Ni dapat Selayang Sembang. Sudah tunjuk besar. Pesanan sudah siap. Okey. Saya sudah sampai. Sekarang Kasar Vinisa Apartment Selayang. Ni dekat Idaman . Bukit Idaman . Tak salah ni Bukit Idaman . Kasar Vinisa ni. Alright, jom jalan. 2000 years later. Alhamdulillah tu baru lepas solat . Lepas solat, sebelum solat tadi dapat order juga di restoran 78 Taman Sri Batu Cave, iaitu kedai berwarna hijau bersebelahan Sate Kajang. 1917 Batu Cave, berdekatan Pak Tam Corner dan berhadapan komplek Taman Desa Batu Cave. Sebelah sana menghala ke Batu Muda. Okey, jom pergi sana. Jom pergi sana. Kejap. Ciao, ciao.
Kita tengok. Dah sampai. Sampai. Tengok takut ada mesej. Bukan Afrika tak ada mesej eh. Okay, call kat Afrika. Mana tahu ada. Kita out. Hello. Hello. Hello, assalamualaikum. Salam. Tak, dah sampai. Okay. Ke saya nak letak dekat kaunter sana tak payah? Tunggu akak ke apa? Saya tinggal je dekat kaunter dulu. Letak kaunter sana lah. Haa. Okay, thank you. Ah, kakak. Kakak tu cakap letak dekat kaunter sana. Haa, okey cuk. Aku letak sana lah. Eh, tak payah tunggu kakak tu. Lambat lagi. Ada job lagi ni. InsyaAllah. Cuk. Dekat atas sini tu ya. Cuk disuruh letak sini cuk eh. Macam biasalah cuk. Letak sini je eh. Okey. Okey cuk eh. Aku so eh, belum lagi. Okey, dah letak aplikasi sini. Dah send dah. Okey, ciao lah. Sekejap lagi nak pergi dekat mana? Selam Mall. Tengok mendung lah kat sana. Bagang kepung sana. Bila macam lah dia punya mendung. Ni kalau mendung ni tak lama ni. Tak dapat banyak ni. Tak ya cik? Ha? Tak ya cik? Ha? Tak ya cik? Okay cik. Ciao cik. Sekarang dia pergi cari job lah eh. Cari job lah. Aduh. Cucuk. Okay, daripada hospital kita terus cari job lagi lah. Okay. Okay. Bye. 2000 years later. Job terbaru ni di McDonald's eh. McDonald's Sri Gombak. Jenis Sri Gombak ni. Sri Gombak tengok tak cuaca Gombak sana apa sebelah sana KL tadi dah hujan. Belah mana Sentul dah renyai. Tapi dekat Kepung tadi pun dah gelap gila. Tak tahu macam mana. Okeylah. Nak ambil order ya. Dah siap kata dia. Ini dia cuk aku dah ambil. Nah, aku nak pergi cangkat eh. McDonald's Sri Gombak RM5. Okey. RM5 boleh RM5 dah. Rumah saya ada renovation, letak je depan rumah. Rumah ya straight sampai nampak lorong hujung belah kiri. Okey. Okey, cangkat bahagia kampung cangkat. Okey cuk. Jomlah jalan. Hujan. A few moments later. Hujan cok, hujan. Masya Allah, lebat ni kat cangkat-cangkat ni. Oh, hujan. Tumpang kat rumah orang ni. Tumpang kat rumah orang. Okey cok, okey. Ui, basah. Habislah.